datang di rumah, bismillahirrahmanirrahimnya saya ingin bagi miskin jadi itu cerita proses ketika sudah tahun ketiga saya dapat steam engine instalator dan saya dites lulus dicalonkan menjadi saya berdua bisa ketahui rumah ini mendapat sama yang banyak bisa kaya rumah ini dia bilang dengan kesadaran penuh dari dulu tidak mungkin kalau saya akan sekaya jadi impro plus rumah plus kendaraan saya menolak karena sudah ada ingin jadi saya tolak gaji 60 ribu gaji 20 goblok gak kembali goblok dan saya juga tuh memang insinyur kasih sebeg yang memberi pertama berita saya goblok kamu ya waktu itu saya gak menemukan goblok tapi saya sadar anak memang goblok bener perbaikilah apa itunya satu dari tiga amalan itu tidak ditempat di dunia. Kalau anda niatnya benar, ikhlas, maka ketika kita pulang di rumah keabadian, wesel dari anak murid kita teplak, teplok, teplak, teplok datang terus. Mau seperti itu atau mau tetap miskin dunia akhirat? Jadi itu ketika tanya-tanya tadi saya seperti ini ketika saya hidup sebagai mahasiswa saya penjual indir saya mantan penjual ini kalau dicontohkan kok bisa? Karena saya dapat tugas sekolah ke Inggris maka saya bisa mampir ke Makkah atas biaya dinas jadi